Kecamatan Tamparuli. Wow. Inilah lagu, inilah Jambatan Tamparuli. Okay, so yang kita selalu dengar nyanyi lagu Jambatan Tamparuli itu. So saya sekarang berada di atas Jambatan Tamparuli. Okay. Macam mana lagu dia tu? Jambatan Tamparuli bakal setinggi aku. Yeah, ni. Ha, cantik. First time. Kesian. Aduh, hai. Nah, jauh lagi tu. Inilah Jambatan Tamparuli dan suasana. Mana trek jogging? Okay. So ada trek jogging sana tu. Nah, nantilah kita jogging lain kali. Sebab ada 2 bulan berada di Tamparuli ni. 2 bulan buat apa adalah. Dan di bawah tu sungai. Yang di bawah ni ada jambatan paling rendah. Kan? Center of gravity dia paling rendah. Jambatan Tamparuli. Ada sungai. Oh. Ada sungai. So apa kisah Jambatan Tamparuli ni? Mengisahkan tentang seorang gadis yang mengorbankan dirinya kerana sebenarnya untuk cintanya terhadap Robinson. Robinson? Ya. Seorang jejaka dusun? Tidak. Oh. Dia orang putih. Oh, Robinson is Mat Saleh rupanya. Ya, Mat Saleh. Jadi nama dia Solungkoy. Oh, itu Solungkoy itu. Ya, dia gadis cantik yang mengorbankan dirinya. Robinson itu pun dia terpaksa korbankan si Solungkoy untuk kasih kuat jambatan. Okay, so di bawah ni kita boleh tengok ada jambatan. Ya, dan ada sungai di bawahnya. Okay, very nice view. So, jambatan ni masih orang guna ya? Jambatan Tamparuli ni? Masih digunakan? Ya, masih digunakan. Tanya-tanya. Ya, tanya. Soalan. Ya. Masih digunakan. Very nice. Kalau kita tengok di bawah tu, jambatan dia sangat rendah dan memang naik air kan? Ya, memang. Dan kalau kita tengok tu, lori, dia one way lah. So, kena tunggu dahulu. Barulah boleh kenderaan lain lalu. Okey, kalau Sabah, limpas. tu ambulans. Okey. So, begitulah keindahan Jambatan Tamparuli. Okay.